Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Le Ali Ajang. Oke, setelah kita mendaftar akun dan mengisi portfolio, kita saatnya mengajukan bantuan ya. Ini caranya ya. Ini masih kosong, belum ada, kita klik lihat. Di sini masih merah, update portfolio. Yap, kita klik portfolio, setelah itu ke pendidikan. Kemudian ini sebenarnya telah saya update tahun atau bulan kemarin ya, atau minggu kemarin ya. Ini kita tambah lagi ya, buat pendidikan kita klik. Setelah itu kita klik pendidikan terakhir kita ya. Nama sekolah. Pokoknya kita isi semua. Kemudian tanggal, bulan, tahun masuk dan lulus harus kita isi semua. Oke, kalau sudah semua kita masuk ke, kita upload ijazah terakhir kita, setelah itu kita klik simpan. Kita tunggu sebentar. Ini sudah berubah menjadi 2 atau sudah kita update. Oke, kita klik di pemajuan lagi, setelah itu kita klik lihat. Ini udah hijau semua ya. Oke, scroll ke bawah, di sini ada tampilan seperti ini ya. Ini bantuan insentif guru atau ustadz pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan. Di sini kita harus update atau upload permohonan berupa file PDF ya. Oke, saya sudah siapkan file PDF-nya, tinggal saya upload. Ini sudah saya siapkan. Ini ya, ini kurang lebih seperti ini file pengajuannya atau permohonan. Kita ulangi lagi ya. Kita upload dulu, klik upload file. Kemudian kita diarahkan ke pencarian file tersebut. Oke, kita cari dulu. Ini sudah ketemu, kita klik, setelah itu open. Nah, ini sudah siap, kita ajukan. Klik ajukan, kita klik oke. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah berhasil diajukan ya. Di sini ada keterangannya, pengajuan ya. Kita tunggu langkah berikutnya ya. Ya, cukup sekian. Semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Ya, akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.